Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Hardi dan masih di AC. Nah ini teman-teman barusan lihat ya, ini namanya aktuator idle up AC. Jadi ini mekanisnya. Jadi ini digerakkan oleh tekanan vakum dari pipa intake. Gitu. Jadi disedot nih. Gitu. Nah biasanya kan kalau dia nyedot, dia bergerak begini. Tuh, kesedot. Jadi ketarik ke atas, ini dia neken tuas gas. Jadi aktuator ini untuk menaikkan RPM mesin saat AC di on kan, dihidupkan. Gitu. Ini semua berlaku di starlet kapsul ataupun starlet kota. Walaupun yang karburator tipe manual choke atau choke auto choke juga ini berlaku. Biasanya kalau waktu yang udah lama gitu ya, jadi yang rusak tuh ininya, tingkat sedotan vakumnya, jadi dia ada kebocoran di dalam sini tuh. Jadi dia nyedotnya kurang mantep gitu. Jadi nekennya kurang ini, jadi kayak kalau di mesin tuh rada telat gitu, pas saat kita AC on mesin rada berat dulu baru dia normal. Nah itu udah mulai gejala ini yang rusak gitu. Jadi ini terhubung ke selenoid, sini ada selang menuju selenoid idle up AC dan itu menuju ke intake. Oke ya teman-teman ya. Nah kalau ini mulai aus, nah penggantinya pakai apa nih Om? Nah itu yang banyak jadi pertanyaan. Kalau orang-orang bilang pakai punyanya kijang Grand atau kijang yang seri 5K 7K itu sama persis katanya. Nah tapi ada perbedaan nih tuh teman-teman. Vakumnya sama ukurannya, tapi mekanis ininya berbeda. Nih, tuh dia agak beda tuh. Jadi dia tarik, agak neken. Nah, kalau bikin kerajinan tangan seperti ini kan repot nih. Tuh, jadi kalau teman-teman mengalami kerusakan, ini udah nggak mampu sedot, dudukan ini dipertahankan, jangan dibuang. Jadi cukup gerinda ini, dua titik ini, jadi copot dia. Nah, pasangkan pakai yang baru ini. Jadi ini bisa diambil, potong. Sini dibor, tempelin di sini. Ganti ini. Memang agak sedikit ada perbedaan ya, tapi nggak terlalu parah. Kalau ini bisa dipakai langsung, tapi nempelnya tuh dia beda, dudukannya beda. Kalau ini nempelnya di ebonit karbu yang bagian bawah, kalau ini nempelnya nanti di pas dudukan karbu. Gitu. Jadi terlalu maju kalau ini agak sama mekanis ininya nih yang teman-teman. Sedikit berbeda. Makanya daripada mekanisnya repot, banyak perubahan, cukup buang ini, dua titik ini ganti dengan ini, tapi ini yang dipotong segini dibor tempel. Itu aja ya teman-teman, semoga ada manfaat. Assalamualaikum.